بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون اعتداء بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، pembahasan terakhir kita masih dalam sirah-sirah yang menunjukkan umum. Kemarin apa saja, Abdurrahman? Yang kita ambil kemarin saja. Apa? Nakira, yang datang dalam konteks apa? Nafi atau nahi atau apa, Pak Komar? Aw syarat, aw istifham al-ingkari. Nah, bagaimana kita mengetahui suatu istifham itu istifham ingkari, ya Pak Sukara? Kata tanya yang menunjukkan pengingkaran. Nah, yaitu apabila istifhamnya dibuang, ya kata tanyanya dibuang, maka yang tersisa kalimatnya tersebut bermakna batil. Contohnya, Tayyib, apa Mujahid? Istifham ingkari, apa Arif? Contohnya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tayyib. Ketika halnya dibuang, ta'lamu lahu samiyya. Ini batil. Nah, sehingga kalimat tersebut hal ta'lamu lahu samiyya, istifhamnya adalah istifham ingkari yang memiliki makna umum apabila datang nakirah pada konteks istifham ingkari. Tayyib, kita ambil poin yang keenam, al-mu'arraf bil idhafati mufradan kana aw majmu'an. Tayyib, al-mu'arraf bil idhafah, yaitu isim-isim yang menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah. Tayyib, mufrad dan kana am majmu'ah, baik yang diidhafahkan tersebut itu adalah mufrad ataukah majmu', ikhwani fillah. Misalnya seorang mengatakan abidu zaidin, abidu zaidin, budak-budak si Zaid. Nah, maka mencakup semua, ya, budak-budak Zaid. Tapi tidak terkhususkan satu dari yang lainnya.
dari budak-budak yang dimiliki oleh Zaid. Misalnya Zaid memiliki 10 orang. Kemudian ya dikatakan abidu Zaidin, ya budak-budak si Zaid. Nah, maka mencakup keseluruhannya. Taib. Kaqaulihi ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Syahidnya pada ni'matallah. Ini ni'matun diidhafahkan kepada Allah. Taib. Ini mufrad mudhaf. Memiliki makna umum, ikhwanifillah, mencakup semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga ingatlah semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan atas kalian. Ini yang datang dalam bentuk mufrad yang diidhafahkan sehingga terhasilkan makrifat. Kemudian juga ayat yang lain yang datang dalam bentuk jamak, fadhkuru ala Allah. Ingatlah oleh kalian ala Allah, nikmat-nikmat Allah. Ala ini datang dalam bentuk jamak, khanifillah, taib, yang bermakna ni'am, ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencakup semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba. Juga pertemuan yang lalu kita pakai kaidah ini dalam masalah menghitung, apa, menghitung tasbih, menghitung dikir. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, atau ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW ya'kidu tasbih biyadih. Tayyib, yad mufrad ketika diidhafahkan, ya, maka memiliki makna umum, mencakup semua tangan, berarti tangan kiri maupun tangan kanan, tidak bisa memilih tangan kanan saja atau tangan kiri saja tanpa dalil. Dan dalil yang menunjukkan kekhususan biyaminih telah kita ketahui tentang syadnya. Dan tidak bertentangan pula dengan hadis, karena Rasulullah SAW yuhibbu tayammun. Karena mana tayamun yaitu mendahulukan yang kanan, bukan kemudian meninggalkan yang kiri. Naam, dalam tana'ul memakai sendal, mendahulukan yang kanan, kemudian baru kiri. Tarajjul, menyisir, mendahulukan yang kanan, kemudian baru menyisir kiri. Demikian pula, kalau ingin mempraktekkan hadis ini tidak bertentangan. Yaitu dia ketika menghitung, memulai dengan tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Bukan makna tayamun di sini hanya menggunakan tangan kanan saja. Taib, jadi konteks atau sighah umum yang keenam yaitu isim-isim yang makrifat dengan sebab idhofah, baik itu mufrad yang diidhofahkan ataupun isim dalam bentuk jamak yang diidhofahkan. Poin yang ketujuh, al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyah, mufradan kana am-majmu'ah, yaitu isim-isim yang mendapatkan ya kemakrifatan dengan sebab adanya al-istighraqiyah. Tayyib, al-istighraqiyah yang merupakan salah satu macam dari al lil jins, ikhwanillah. Tayyib. Dan telah kita lewati bahwasanya isim ketika kemasukan al ini menjadi ma'rifah. Nah, dan isim atau al ma'rifah ini ada tiga macam sebagaimana dalam pembahasan nahwu, ada lil istighraq, kemudian apa? Lil ahdi dan bayanil jins. Dan yang
yang memiliki makna umum adalah istighraqiyah, yang tandanya apabila diberi atau diganti dengan kata kul maka bisa. Taib. Al ini dibuang kemudian diganti dengan kata kullu, ternyata bisa, maka berarti al itu adalah al istighraqiyah. Baik yang kemasukan al tadi itu mufrad ataupun majmu'. Kaqaulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalian perhatikan kata al-insan. Ya, al-insan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan, al pada kata tersebut ini lil istighraq. Yakni mencakup semua manusia. Tidak ada yang terkecuali. Manusia itu semuanya diciptakan dalam keadaan lemah. Sehingga kalau kita katakan wa khuliqa kullu insanin, benar maknanya. Nah, inilah al-istighraqiyah. Contoh berikutnya, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dhanal ladina min qablikum. Tayyib. Yang menjadi syahid adalah kata al-atfal. Ya, atfal jamak, kemudian kemasukan al lil istighraq, jadi semua tifl, yang laki-laki maupun yang perempuan. Tayyib. Apabila telah mencapai baligh, hendaknya mereka minta izin. Hendaknya minta izin ketika mau masuk. Juga yang sering sekali kita bahas, ya, yaitu kata apa pada surat Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Ya, al-insan, al pada kata tersebut lil istighraq mencakup semua manusia. Tayyib. Mencakup semua manusia tidak terkecuali, kalau tidak ada dalil yang mengecualikan. Nah, dan ternyata keumuman dalam ayat ini dikhususkan dengan kelanjutan ayat-ayatnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini yang ketujuh, ikhwani fillah, al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Qala wa amma al-mu'arrafu bi al-ahdiyah fa innahu bi hasabil ma'hud. Adapun yang mendapatkan kemakrifatan dengan sebab al-ahdiyah, maka sesuai dengan perkara yang telah diketahui. Fa in kana 'aman fal mu'arraf 'am wa in kana khasan fal mu'arraf khasun. Apabila yang diketahui itu adalah perkara yang umum, maka yang mendapatkan kemakrifatan itu juga maknanya umum. Apabila khusus, maka yang mendapatkan kemakrifatan itu juga khusus. Contoh yang umum, panibillah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kemudian fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Tayyib, yang menjadi syahid yaitu al malaikah pada ayat kedua. Naam, karena padanya adalah mul ahad, yaitu ahdi dzikri yang telah disebutkan di depan. Naam. Tayyib, jadi lam yang kedua, lam ahdiyah, al pada al malaikah yang kedua ini ahdiyah, sedangkan al pada malaikah yang pertama wa idz qala rabbuka lil malaikah ini istighraqiyah. Sedangkan itu al ahdiyah yang di lafaz malaikah yang kedua ini memiliki makna umum juga. Kenapa? Karena kembalinya kepada makna umum dari malaikat yang pertama. Baik, adapun yang memiliki makna khusus ketika kemasukan al ahdiyah, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Muzammil, "Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula." Ar-rasula di sini ahdi dzikri. Kembali kepada rasul yang disebutkan di depan sehingga memiliki makna khusus. Baik. Pembahasan ini kalau seseorang belum mempelajarinya di nahwu, ya,
sekedar wacana saja. Nah, sekedar wacana saja. Dan juga sebagai pendorong bagi kita semua untuk lebih bersemangat dalam belajar lughah Arabiyah, fadilah, karena memang lughah Arabiyah mempunyai peranan penting dalam pemahaman terhadap agama. Seorang mau memahami usulul fiqh tanpa memahami lughah Arabiyah, maka sangat sulit untuk bisa menguasainya dengan baik. Nah, terlebih lagi ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir, ilmu fikih, ya, semuanya kunci. Di antara kunci-kunci utama adalah lughah Arabiyah. Nah, maka berusaha ya, sebaik mungkin, sesemangat mungkin diusahakan untuk bisa memahami lughah Arabiyah. Nah, dengan meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang sisanya kita akhirkan pada pertemuan yang